sini? Haus. Arin haus aja. Oh. Ini bukan cemburu, tapi emang gak enak aja ngeliatin suami mulai dekat sama wanita lain. Sama kayak dulu yang aku rasain ke Dita. Non, kok ngelamun? Gak, lagi mikirin kerjaan tadi. Ini ditaruh di mana? Ditaruh di sini aja atau di ruang tamu? Udah gak apa-apa, sini aja. Paling Dinda bentar lagi selesai. Bentar, Non. Nanti ini buat dokter ya. Bibi tinggal ya. Iya, Bi. Makasih ya. Iya. Kalau aku masih berharap sama Ariana gimana? Kalau aku emang gak bahagia dengan pernikahan aku sekarang gimana? Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata selama ini Mas Gavin gak pernah bahagia sama aku. Maafin aku ya, Ri. Harusnya aku bisa berbuat baik ke kamu sebagai suami. Tapi aku masih aja ngecewain kamu. Hai, Din. Hai. Udah selesai? Udah, barusan. Kamu ada waktu sebentar nggak? Mau nyemil dulu atau minum dulu? Udah disiapin sama BS. Ya ampun, Rin. Repot-repot. Ya udah, boleh. Kebetulan aku juga lagi nggak buru-buru. Oke. Okay. Nih, silakan duduk. Thank you. Bentar. Diminum tehnya. Ya. Thank you. Jadi gimana, Din, perkembangannya Mas Saka? Perkembangannya Saka cukup pesat. Bahkan aku aja gak nyangka bisa secepat ini, Din. Iya sih. Aku ingat kok beberapa hari yang lalu Mas Saka ngomong aja sulit ya. Sekarang udah jauh banget sih perkembangannya. Mungkin juga karena dia sekarang udah sadar, jadi dia termotivasi buat cepet sembuh. Ya, bisa jadi sih.
Kenapa, Din? Enggak. Aku cuman penasaran aja sih soal istri keduanya Saka. Oh. Kok dia gak pernah nengokin Saka ya? Sering sih. Ya gak sering, maksudnya ada beberapa kali dia jengukin Mas Saka. Cuman akhir-akhir ini emang udah gak pernah lagi. Sorry ya kalau misalkan aku jadi nanyain hal pribadi kayak gini. Gak apa-apa kok. Cuman aku sih ngeliatnya kalau sekarang Saka udah mulai sadar siapa yang peduli sama dia. Cuman kamu. Ya. Udah telat sih untuk menyadari itu, tapi ya semoga dia tahu. Semoga dia sadar. Tapi gimana soal kamu? Are you okay? I'm okay. No, you're not. Aku kalau ingat kejadian malam itu sih, aku sebenarnya pengen nanya sama kamu. Kamu kenapa? Kalau ada yang mau diceritain, kamu bisa loh cerita sama aku. Aku siap dengerin. Oke. Jadi sebenarnya tuh suami aku suka KDRT sama aku. Apalagi kalau yang dia pengen gak aku turutin. Aku belum bisa cerai sama dia, Rin. Soalnya... Dinda belum pulang? Sak! Saya bisa. Oke. Sorry. Maaf. Kamu ngapain, Mas? Aku tadi nyari kamu. Tapi ternyata masih ada Dokter Dinda. Yaudah, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Nanti kita lanjutin ngobrol kapan-kapan. Iya. Yeah. Thank you, Edinda. Hati-hati. Kalau aku emang gak bahagia dengan pernikahan aku sekarang, gimana? Kok bisa-bisanya si Gavin bicara kayak gitu? Pasti Riri sekarang lagi sedih. Halo, Ma. Stop. Jangan menyentuh. Duduk situ. Kenapa sih, Ma? Kenapa sih? Gak ingat? Mama masih bete, masih kesel sama Papa. Karena Papa kasih Mama itu paternya si Coki-Coki yang gak bisa kerja, yang gak becus itu. Emang gak ada, Pak? Hah? Pegawai yang becus? Udah gak ada? Dibanding sama si Coki-Coki itu? Aduh, PR banget sama dia. Ma, gini, Ma. Justru Papa itu masangkan Mama dengan Coki. Ya siapa tahu, Mama itu bisa memberikan dampak positif buat Coki. Dan Coki juga di bawah arahan Mama, di bawah bimbingan Mama, bisa kerja lebih baik, Ma. Jadi Mama ini jangan dulu negatif thinking kalau dikasih kerjaan, Ma. Ah, udah. Apapun alasan Papa, Mama nggak terima dan Mama tetap sebel, ya. Ingat itu. Jangan deket-deket, jangan nyentuh. Kamu udah bisa jalan sendiri ke kamar kan ya? Jadi gak perlu aku bantu. Aku masuk kamar dulu ya.